Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di program Seputar Aceh. Saudara Nova Iriansah merupakan sosok yang memiliki pengalaman berpolitik yang dibutuhkan dalam membangun Aceh. Mantan akademisi dua kali maju dalam Pilkada Aceh dan pernah menjabat anggota DPR RI. Nova Iriansah terjun di dunia politik sejak tahun 2006. Setelah 19 tahun menjadi dosen di jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Syah Kuala. Tahun 2009, Ketua DPD Partai Demokrat ini terpilih sebagai anggota DPR RI dan bertugas di Komisi 5. Pada Pilkada Aceh 2012, Nova menjadi calon wakil gubernur berpasangan dengan Muhammad Nazar yang merupakan mantan wakil gubernur masa pemerintahan Gubernur Irwandi Yusuf. Gagal memenangkan pilihan rakyat, Nova kembali melanjutkan tugas di Senayan hingga akhir masa jabatan 2014. Pada Pilkada Aceh 2017, Nova Iriansah kembali mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur. Kali ini berpasangan dengan Irwandi Yusuf dan meraih kemenangan. Dalam sidang paripurna di DPR Aceh pada tanggal 5 Juli 2017, pasangan Irwandi Nova dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Aceh periode 2017-2022. Baru satu tahun menjabat wakil gubernur. Pada 9 Juli 2018, Nova Iriansah dilantik sebagai pelaksana tugas gubernur Aceh setelah Irwandi Yusuf tersandung kasus korupsi. Dan hari ini, 5 November 2020, 17 hari menjelang ulang tahunnya ke-57 tahun, Nova Iriansah resmi dilantik sebagai Gubernur Aceh menggantikan Irwandi Yusuf yang diberhentikan oleh Presiden Jokowi setelah putusan kasus korupsinya inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Selamat bertugas Pak Gubernur Aceh, Nova Iriansah. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.